Hai hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau sharing ke kalian itu mengenai masalah bibir yang kering dan pecah-pecah, teman-teman. Ini murah banget dan gampang banget untuk kalian praktekin dan kalian cari produknya. Ini sangat-sangat baik untuk kalian, semoga bermanfaat. Nah, buat kalian yang penasaran, pastikan kalian semua untuk subscribe dan nyalain tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan kalau aku upload video baru ya. Dan jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyaknya ke sosial media yang kalian punya. Sekarang kita langsung mulai aja ke videonya. Gimana sih caranya mengatasi bibir kering dan bibir yang pecah-pecah, teman-teman? Nah, di sini aku akan bahas si Vaseline Lip Therapy Stick yang pastinya ini bagus banget karena aku ngerasa manfaatnya itu dua kali lipat karena variannya itu aloe vera dan menggunakan yang namanya petroleum jelly. Ini tuh ada 4 varian. Yang pertama original, terus rosy, terus kemudian ini aloe vera dan ada cocoa butter, teman-teman. Nah, ini aku akan review yang aloe vera karena ini menurut aku setelah aku pakai hasilnya memang 2 kali lipat lebih bagus. Dia cuma 1 kali swatch aja udah bagus. Pokoknya kita langsung mulai aja ke reviewnya. Yang pertama, kita akan bahas dari segi packagingnya ya, teman-teman. Nah, ini tuh stick gitu, teman-teman. Dan ini awet banget, aku udah pakai 2 mingguan, aku udah pakai sekitar 2 mingguan dan ini bener-bener masih banyak banget karena aku pakai tuh kayak satu swatch gitu doang. Ini bener-bener ngelembapin. Dan untuk informasinya sendiri ini lengkap banget menurut aku. Dengan packaging sekecil ini dia informasinya bener-bener jelas. Ini itu ada vitamin E-nya, ini membantu merawat bibir supaya lebih sehat. Kemudian ada petroleum jelly-nya, ini mempertahankan kelembapan pada bibir kita. Kemudian ada aloe vera yang ekstrak. Jadi ini bisa melembabkan dan juga memberikan kenyamanan pada kulit bibir kita. Jadi kayak double-double gitu, bener-bener bagus banget di bibir aku. Aku emang pribadi itu lebih suka yang stick kayak gini, lip balm-nya yang stick kayak gini dan gak ada warnanya. Jadi ngebahas soal tekstur dan warna, ini tuh nggak ada lengket sama sekali, bener-bener nggak lengket, nggak ada warnanya, tuh nggak lengket sama sekali. Ya udah gitu aja, nih ya, aku olesin banyak. Tuh dia biasa aja, nggak lengket yang kayak gimana-gimana dan nggak ngeganggu di bibir kita dan nggak ngebikin kayak sarang laba-laba gitu. Kalau misalnya kita aplikasiin di bibir dan kita mangap dikit gitu, nggak ada sama sekali yang kayak gitu, bener-bener soft banget, enak banget. Dan ini transparan ya, nggak ada warnanya sama sekali. Dan wanginya sendiri ini beda dari bayangan aku. Aku pikir bakalan nyengat banget kayak wanginya aloe vera kalau misalnya kita pakai di wajah, ternyata ini enggak, ini soft banget wanginya, kayak hampir nggak ada wanginya tapi masih kecium sedikit gitu, teman-teman. Dan kalau kita aplikasikan di bibir itu rasanya nggak berminyak sama sekali dan nggak nimbulin efek glossy yang kayak jreng gitu, enggak. Ini soft banget, ini bagus banget. Aku tuh pakai ini cuma 1 kali swatch doang, ini tuh kayak ya udah bisa ngelembab. Apalagi kalau kita pakainya itu di malam hari untuk keesokan harinya, bener-bener lembab banget. Aku pakai si lip balm ini, waktu itu kondisi bibir aku bener-bener kering, parah, pecah-pecah dan kayak kaku banget, buat ngomong aja kaku. Dan di sini kayak ada bekasnya putih-putih gitu. Dan setelah aku pakai ini, itu bekerja dalam waktu 3 hari aja dia udah lembab, udah bener-bener ngebuat bibir kita itu nggak kaku lagi. Jadi di hari kedua aku pemakaian ini dia kayak hampir mau ngelupas dengan sendirinya. Dan hari ketiga itu waktu itu mau tidur aku pakai ini dan dia tuh ngelopek sendiri gitu loh, teman-teman. Tapi nggak ngerusak si bibir kita, bener-bener dia copot dengan sendirinya kayak gitu dan nggak ngelukain bibir kita, nggak bikin bibir kita ada belahan-belahan yang ngelukain gitu, nggak sama sekali. Jadi ini kerjanya itu 3 hari untuk bibir pecah-pecah dan kering, ini bagus banget, teman-teman. Ini kayak soft banget di bibir, kayak nggak pakai apa-apa. Jadi cuma bibir kita doang yang ngerasain, oh ini kita bibirnya tuh lembab, nggak nonjolin kalau ih lo pakai lip balm yang glossy gitu ya, nggak sama sekali. Jadi cukup diri kita, cukup bibir kita yang ngerasain, oh bibir kita lembab, oh bibir kita enak banget, nggak kering dan pecah-pecah gitu, teman-teman. Untuk harganya sendiri ini Rp28.000, ini menurut aku murah karena dia isinya banyak dan awet. 2 minggu cuma habis segitu kan
awet banget ya teman-teman. Nah ini aku dapetinnya itu di Guardian. Dia bilang ini aloe vera extract, jadi benar-benar bisa melembabkan. Kayak dua kali kerja, dua kali manfaatnya dua kali lipat gitu ya. Mohon maaf banget ya teman-teman kalau ngomong aku itu agak kecepetan kayak cuci-cuci gitu. Karena emang aku seantusias itu ngasih tahu ini ke kalian. Ini bagus banget. Kekurangannya menurut aku dia apa ya? Kayak packagingnya terlalu biasa sih menurut aku. Mungkin bisa diupdate lagi. Tapi kan di sini kita mau cari manfaatnya yang benar-benar ngaruh di bibir ya. Jadi aku nggak terlalu yang gimana-gimana soal packaging. Yang aku butuhin adalah manfaatnya yang bisa bermanfaat juga untuk bibir kita. Jadi untuk packaging sekian lah, yang penting manfaatnya dulu di bibir ya enggak. Yap, itu dia tadi cara ngatasin bibir kita itu kering dan pecah-pecah. Aku pakai si Vaseline ini yang lip therapy stick. Ini bagus, aku bilang berapa kali ini bagus banget. Jadi kalian bisa coba ini. Aku nggak tahu ya kalau untuk bibir hitam dia bisa atau enggak, tapi sejauh ini untuk bibir kering dan pecah-pecah ini bisa banget kalian gunain. Nah segitu aja, semoga video ini bisa membantu kalian, bisa bermanfaat. Kalau bibir lagi kering-kering bisa banget praktekin dan bisa beli produk ini. Dan semoga kalian suka sama video ini. Dan kalau kalian semua suka sama video ini, jangan lupa untuk di like, terus di komen, di subscribe, dan jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyaknya ke sosial media yang kalian punya ya. Dan jangan lupa pencet tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan kalau aku upload video baru. Bye, see you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.